الظهر قاف تاء الف باء. Huruf yang tertulis ada 4. Yang ketiga berupa alif, bisa menjadi mubalago berwadan fa'alun, contoh ghaffarun. Bisa menjadi masdar berwadan fa'alun, fi'alun, fu'alun, atau sesuai kamus, contoh kitabun. Bisa menjadi isim jamid berwadan fa'alun, fi'alun, fu'alun, contoh sesuai kamus, contoh lihat pada kamus. Bisa menjadi jamak tafsir berwadan fi'alun, atau sesuai kamus, contoh ibadun, atau sesuai kamus. Selanjutnya di situ dibaca, dibaca kitabun sebagai apa? Masdar. Sebagai masdar. Dibaca kitabun sebagai masdar. Rumus utama, rumus utama bagaimana? Ta a isim b fiil c huruf. Di situ isim fiil huruf. Isim. Isimnya isim apa? Isim nakirah. Rumus utama, rumus A1. Bedakan antara marifat dan nakirahnya, mabni atau murabnya, mudzakkar atau muannasnya, mufrad musanna atau jamaknya. Marifat nakirah. Nakirah. Mabni murab. Murab. Kenapa murab? Karena bisa berubah. Apanya yang berubah? I'rabnya. I'rab adalah perubahan akhir karena dipengaruhi kata lain. Mudzakkar muannas. Mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena tidak ada tanda-tanda muannas. Tanda muannas apa saja? Alif atau ta, atau tidak alif atau ta dengan menyimpan ta. Mufrad mutsanna jamak. Mufrad. Kenapa mufrad? Karena tidak ada tanda musanna atau jamak. Di situ dibaca kitaban, kitabin, kitabun. Kitabun. Kenapa kitabun? Karena menjadi khobar. Khobar dari siapa? Khobar dari al-hada. Al-hada kenapa bisa menjadi mubtada? Karena isim marifat di awal kalimat menjadi mubtada. Mubtada hukumnya khofa. Kenapa di situ tidak dibaca al-hadu? Karena isim syarat hukumnya mabni. Dasarnya Asyabah al-wadi fi smajita wal manawi fi mata wa fi huna domi mabni serupa huruf jumlahnya syarat isyarat menyimpan makna. Ayahada berkedudukan sebagai apa? Mubtada. Kenapa bisa menjadi mubtada? Karena isim yang di awal kalimat maka menjadi mubtada. Dasarnya mubtada zaidun wa adirun khabar in kuta zaidun adirun manita dar kebanyakan ya awal kalam mubtada bila isim mubtada telah mubtada. Mubtada hukumnya rafa. Dasarnya wa rafa mubtada bil ibtida ka zakarfu khabarin bil mubtada sebab jadi awalan mubtada rafa sebab adanya mubtada khabar rafa. Setelah mubtada harus ada khobar. Khobarnya tadi berupa lafaz kitabun. Kitabun kenapa dibaca rafa? Karena khobar. Menjadi khobar. Khobarnya? Khobarnya ayhada. Khobar hukumnya rafa. Khobar adalah bagian kalimatnya menyempurnakan faedah sehingga kalimat tersebut bisa dipahami. Khobar ada berapa? Khobar ada dua. Apa saja? Khobar mufrad, khobar jumlah. Kita pun berkedudukan sebagai khobar. Khobar. Kita definisi apa tadi? Jamak. Isim masdar. Masdar berwazan fi'alun. Cari dalam kamus lafaz apa? Kaf ta. Kaf ta. Ba. Fi'il madinya? Kataba. Tasrif istilahi. Kata banyak tubu katbun fahuwa katibun wadaka maktubun uktub la taktub. Tasrif istilahi takat taba.
taqattaba ya taqattabu taqattubun fa wa mutaqattibun wa zaka mutaqattabun taqattabna tataqattab istilahi in kataba ya katibu in kitabun fa wa munkatibun wa zaka muntaqabun in tatibla tan katib istilahi kataba kataba yukatibu mukatabatun fa huwa mukatibun wa zaka mukatabun katib la tukatib tasrif istilahi kataba kataba yukatibu taktibun fa huwa mukatibun wa zaka mukatabun taktib la tukatib tasrif istilahi istaktaba istaktaba yastaktibu istiktabun fa huwa mustaktibun wa zaka mustaktabun istaktib la tastaktib sehingga istakala yastakilu bermakna memilih atau minta dasarnya di sini istimna di jamani li wabayri surat di urati wikani sinna istifadun faedahnya minta menemukan dan jadi janganlah nista. Lafaz yang kedua di situ ada hamzah, ha, kaf, alif. Huruf yang tertulis ada lima. Diawali hamzah, huruf yang keempat berupa alif bisa menjadi masdar berwazan if'alun, istilahnya af'ala yuf'ilu. Contoh ikdamun, istilahnya afdama yuqdimu. Bisa menjadi jamak taksir berwazan af'alun, contoh aqdamun. Maka di situ dibaca ahkamun sebagai jamak taksir. Lafaz mufradnya hukmun. Tasrif istilahnya hakama yahkumu hukmun fa huwa hakimun wa dzaka mahkumun uhkum la tahkum. Tasrif istilahnya hakama hakama yuhakimu tahkimun fa huwa munhakimun wa dzaka muhakkimun hakim la tuhakim. Tasrif lughawi hakama 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 hakamu hakamat agamata hakamna hakamta hakamtuma hakamtum hakamti hakamtuma hakamtunna hakamtu hakamna. Tasrif lughawi mudhari yahkumu yahkumani yahkumuna tahkumu tahkumani yahkumna tahkumu tahkumani tahkumuna tahkumin ya tahkumani tahkumuna tahkumu nahkumu. Tasrif lughawi isim fa'il hakimun hakimani hakimuna hakimatun hakimatani hakimatun hakimun hakimani hakimuna hakimatun hakimatani hakimatun hakimun hakimuna. Tasrif lughawi amar liyakum 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 litakum litakumna uhkum uhkuma uhkum uhkimi uhkuma uhkumna. Tasrif lughawi nahi layahkum 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 latahkum latumalayahkumna layahkum 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 layahkum. Layakum 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 latakum latakum layakum latakum 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 latakum. Tadi di situ dibaca apa? Ahkamun. Jenisnya? Jamak taksir. Ahkamun. Isim fi'il huruf? Isim. Kenapa isim? Karena tidak ada tanda fi'il. Isimnya isim apa? Isim nakiro. Ciri isim nakiro? Tanwin. Dasarnya? Nakiratun qabilu aw mu'assiro aw waqi'un mawqi'a ma kudzukiro. Nakiro jadi ma'rifat bila beraljiri. Mudahnya tanwin dapat dihafal. Nakiro menunjukkan? Umum. Selain nakirah disebut? Selain isim nakirah disebut?
Marifat. Dibaca Ahkamun. Ahkamun isim, kitabun isim. Apabila ada dua isim, maka menjadi idofah. Idofah adalah gabungan dua isim atau lebih. Kata pertama disebut mudhaf. Selain mudhaf disebut mudhaf ilaih. Syarat mudhaf tanpa al dan tanpa min tanpa nun. Mudhaf ilaih hukumnya je. Maka di situ dibaca apa? Kitabu ahkamin. Kitabu ahkamin. Kenapa dibaca kitabu tidak kitabun? Karena mudhaf tanpa al dan tanpa tanwin dan tanpa nun. Kenapa dibaca ahkamin? Karena mudhaf ilaih hukumnya je. Dasarnya nun dan dalil i'raba au tauhina mimma tudif ka turisina wasaniyan au fi idza lam yaslu illa zaka walla makhudha nun dan tanwin yang jadi mudhaf dibuang mudhaf ilaih jahlan al mudhaf dibuang idhafa harus menyimpan maknanya fi atau maknanya min dan maknanya li. Kitabu ahkamin. Kenapa mudhaf ilaih hukumnya jar? Karena menyimpan maknanya fi li dan min. Lafaz selanjutnya itu ada alif, lam, to, ha, alif, ro, ha, ta'nis. Rumus utama bedakan sejak kata antara isim di fi'il huruf. Di situ isim fi'il huruf. Isim. Kenapa isim? Karena tidak ada tanda-tanda fi'il. Tanda isimnya apa di situ? Alif lam. Alif lam. Al adalah ciri isim. Dasarnya al ciri dari marifat. Selain marifat disebut nakirah. Marifat menunjukkan khusus. Selanjutnya yaitu mabni atau mu'rab? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena bisa berubah. Apanya yang berubah? I'rabnya. I'rab adalah perubahan akhir kata karena dipengaruhi kata lain. Selanjutnya mudzakkar mu'annas. Mu'annas. Kenapa mu'annas? Kenapa mu'annas? Karena ada tanda-tanda mu'annas. Tanda mu'annas berupa alif atau ta atau tidak alif atau ta dengan menyimpan ta. Yang menyimpan ta apa saja? Anggota badan yang sepasang, contoh yadun. Kata-kata yang menunjukkan anak perempuan, contoh hamilun. Atau kata-kata yang dinas dalam Al-Quran, contoh syamsun. Dasarnya alamatu tanisi ta'un awalif wa fi asamin qaddaru takal katib. Cirinya mu'anas alif atau ta dan kadang tanpa tanda dengan nyimpan ta. Di situ dicari dalam kamus huruf apa? Toharo. Ketemu berupa lafaz Toharo. Di situ dibaca apa? At-toharatu sebagai isim fi'il huruf. Isim. Di situ ada tiga isim. Isim yang pertama yaitu kitabun. Kedua ahkamun. Ketiga at-toharatu. At-toharatu kenapa tidak dibaca at-toharatun? Karena ada alif. Sebagai isim al isim marifat. Kemudian dirangkai kitabu ahkamin.
Gabungan dua isim atau lebih disebut idhofah. Di situ ada tiga isim, maka selanjutnya digabungkan, dibaca menjadi kitabu ahkamit thaharati. Yang mudhof yang mana? Kitabu ahkam. Di situ kitabun sebagai apa? Sebagai mudhof. Ahkami mudhof. Mudhof. At-thaharati mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Jadi dibaca apa lengkapnya? Kitabu ahkamit thaharati. Selanjutnya coba diberi makna. Ayahada adapun ini kitabu ahkamit thaharati, itu kitab yang menerangkan beberapa hukum bersuci.